Banget nih, gila deh. Hello everyone, welcome to Ayo, oh, bentar. Bentar. Udah mulai kan ya? Coba Dika gimana duduknya? Gini. Hello everyone. Hi everyone, welcome to our channel. Coming up here. Coming soon. Halo everyone. Hi. Kembali lagi dengan di channel kita yang kece, yang biasa aja, yang tidak penting. Kali ini kita mau react apa nih? React. Ini sepenting apa sih judulnya teh? Hit. Bukan kamu apa sih? Tenggul. Bukan dong, lagu Seventeen apa judulnya? Siapa selalu aku yang mengalah? Selalu aku yang mengalah. Mengapa selalu aku yang mengalah? Jadi kita mau Seventeen yang baru, comeback baru hari ini. Dan sebenarnya kita ketelatan banget ya. Jadi sebenarnya MV-nya jam 4. Sebenarnya MV-nya udah beberapa tahun yang lalu. Iya. Udah lama. Yang mengalah. Mengapa selalu aku yang mengalah? Jadi tribut ya, MV tribut. Langsung aja lah. Jadi apa ini tadi sebenarnya? Hit. Bener dulu, Oh ya, sebelum nonton jangan lupa buat like, comment, subscribe, terus share ke sosial media yang dan jangan lupa kalau misalkan ada iklan jangan di skip dulu. Dan jangan lupa aktifin lonceng notification di sini nih biar kalian gak ketinggalan video terbaru. Kasih papa cuan. Oke. Kasih papa cuan. Apa? Kok gitu? Apa ya udah cus dulu cus. Udah siap? Kok gitu? Siap gak sih? Kolomnya, kolomnya. Kasih dua kolomnya. Teriak kamu. Udah habis. Kira-kira gimana aku sih? Gino tino. Biasa aku sebenernya. Yo. Ucap. Waduh. Rambutnya biru. Habis hujan banjir.
pelakon. Iya. Penuh banget ya. Bustak dari awal. Siap gak tuh? Siap gak tuh? Ya, kirim kartu ya. Oh, hello. Akhirnya gak tuh. Wow. Go. Ini siap loh. Dia setara. Ya, aku juga. Dia simpan. Ini besok. Ini ya. Transformasinya jauh banget. Ya, dari dulu sampai sekarang. Dan aceh banget ya. Wow. Cepat aja yang kelihatan di sini. Wow. Parah. Parah. Saya suka obat nyamuk ini. Parah. Tapi parah Kika, lagunya kayak padat banget gak sih? Iya. Kayak enggak, kayak gak dikasih nafas. Iya. Cuma sama kayaknya emang maksudnya konsep lagunya sama kayak judulnya, dan jadi kayak hit tuh bakalan kalian tuh di ojok abis-abisan sama lagu, sama gerakannya, sama visualnya gitu. Parah ya. MV aduh, kayaknya sekarang MV ini memang lagunya kayak musik. Iya, kayak hit ini mah nunjukinnya dance-nya. Iya, performance-nya pokoknya mengerikan gitu. Dari yang kemarin comeback sih, apa sih Gary Klaser ya? Getting Closer kan udah dihantam, ini dihajar, lebih dihajar. Dihajar banget, ini lebih dihajar. Kayaknya kedengeran cuma instrumen doang. Iya, tapi emang sih parah sih. Gak bisa komen apa-apalah. Kangen gak sih bawain ini? Ya Allah. Seventeen selalu rapi sih, dance-nya ngeri. Kangen gak sih? Apalagi ini baru juga keluar, kenapa kangen kan? Kamu kok kangen sih? Kamu hidup di tahun berapa? Mulai 70-nya. Oh. Apa kamu dikasih kok klarifikasi pakai surat? Klarifikasi. Jadi kalian mau video klarifikasi. Oke, gua mau klarifikasi. Pokok komen-komennya gimana? Jay, benar. Insiden itu dari sinkronasinya. Wah, aduh. Dari debut sampai sekarang tuh enggak pernah kayak ada gerakan yang beda gitu ya. Biasanya enggak sih, biasanya kalau misalkan boy group lainnya kan biasanya dulunya tuh ngeluarin konsep tuh meledak banget, terus lama kelamaan emang mereka tuh bukan redup ya, jadi kayak ngeluarin lagu-lagunya tuh yang santai dan emang nunjukin skill performance-nya, skill nyanyinya. Kalau dia kalau seperti kayak stagnan dan naik parah. Debut tuh kayak masih Evan, kayak zaman-zaman Mansih, zaman-zaman Adinda. Adinda. Dari mulai Getting Closer ke ini benar-benar usia mereka tuh udah mulai bertambah, tapi tetap harus. Iya. Tapi setahu aku ya, di comeback kali ini tuh gak tau sih, aku lihat anak-anak SG nya, anak-anak karat kayak ya, pokoknya istilah SG di browsernya tuh kan masukin kayak Seventeen, website Seventeen gitu ya. Jadi kayak dikasih tahu mereka tuh hitnya berapa gitu. Gitu sih. Ada kayak mini, bukan mini game sih, jadi kayak ada enggak tiga apanya nah? Ada enggak tiga? Wah. Ya pokoknya jadi kayak ada mini game-nya gitu, hitnya anak-anak karate berapa. Oh, aku kira judulnya hit tuh karena lagi musim panas, jadi banyak nyamuk. Oh, megamit. Ada satu orang, apa sih, nggak tiap comeback tuh satu, cuma satu orang yang jadi sebenernya tuh selalu adil. Yang digantiin. Iya, benar. MB jiwa lese. Siapa tuh termasuk boy group yang mandiri loh. Iya, dikenal sendiri. Lagi mana CS? Masak sendiri. Cuci lagi baju sendiri. Jomblo itu mah namanya. Gini kalau react sama tukang kaset, dibikin nyanyi. Saiful Jablan. Saiful.
Saya Jamil ya. Jiwa ingin joget kita meledak gak sih? Iya, iya. Tolong ya, saya Jamil. Guys, guys, kalian kalau misalkan kita cover Seventeen, mau gak nih? Sebutin siapa yang cocok. Ya, coba komen kira-kira CS siapa yang cocok. Dan 3-4 orang lagi siapa ya? Jadi kasih tahu. Jadi kasih tahu dong. Jadi kasih tahu dong. Komen sih. Komen di bawah situ dan segitu react dari kita. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan share ke teman-teman carrot kamu. Carrot is water. Maaf, bila kita ada salah-salah kata, nanti kita perbaiki di video-video berikutnya. Sampai jumpa, sampai jumpa di MV kita yang berikutnya. Jangan skip iklan. Hitam. Jangan skip iklan. Hitam. Oh, ya. 1, 2, 3. Hitam. Hitam. Udah matiin aja. Kembali.